Inilah video viral beberapa ibu-ibu kader desa yang mengamuk dan mendatangi rumah kepala desanya di Desa Lara, Mamuju Tengah. Beberapa ibu menahan mobil dan mengembalikan amplop gaji insentif ke kepala desa. Perseteruan ini dipicu oleh persoalan insentif gaji yang diminta kembali kepala desa yang membuat para ibu tersinggung. Tersulut emosi, kepala desa pun mengeluarkan kata-kata kasar sehingga cekcok pun memanas. Berapa gaji kader, Bu? Gaji kader itu 120 per bulan, Pak. Tidak sesuai dengan kinerja. Hujan, panas matahari, anakku sakit. Tidak kuhiraukan karena mau Kak kerja. Ikhlas, Kak. Ikhlas, Kak, Pak. Demi Allah, mau Kak bantu desa. Tapi apa rasanya nak kasih begitu, Kak, Pak? Sementara menurut kepala desa, permintaan untuk mengembalikan insentif ini karena para kader tidak menyertakan foto dokumentasi saat pengambilan. Orang atau anggota itu tidak masuk, nah ambilkan. Aku bilang jangan, ambilkan sama ibu. Oh, setiap ibu bilang minta itu anu karena kita minta dokumentasi, ya. Kalau mau diserahkan itu apa? Minta dokumentasinya. Usai viral, belum ada mediasi kedua belah pihak. Para kader memilih berhenti bekerja karena sangat kecewa dengan sikap kepala desanya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid Ainyus melaporkan.